Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana cara membuat charger aki atau cas aki ya, dengan menggunakan trafo bekas seperti ini teman-teman ya. Ini sebuah trafo dari bekas speaker aktif. Bisa lihat cukup besar ya teman-teman ya. Kenapa kita menggunakan trafo bekas? Karena dapat menghemat biaya teman-teman ya. Kemudian sebuah kabel colokan teman-teman ya. Kemudian penjepit seperti ini. Kita menggunakan dua warna teman-teman. Itu warna hitam lagi berwarna merah. Kemudian PCB power supply dari speaker aktif tersebut. Dan yang perlu diingat, kita harus menggunakan bekas speaker yang sudah tidak terpakai teman-teman ya. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyambung kabel colokan. Lihat teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian berhubung ini trafo CT teman-teman ya, dia punya tiga kabel, yang tengah ini CT atau 0, kita langsung sambung ke sini kabelnya teman-teman ya. Bisa kita lihat sini. Langsung kita sambung. Nah, kita sambung ke tengah. Dan ini. Satu lagi. Dan kita sambungkan kabel penjepit. Nah, ya, kita gunakan yang warna hitam dulu. Yang warna hitam kita sambung ke tengah 0. Oke. Bisa lihat. Yang berwarna merah kita gunakan yang sebelah sini teman-teman, yang plus kita tempel.
selesai tentunya. Tidak terlalu sulit. Kita colok, kita tes. Oke, kita colok. Oke. Tes. Apakah kuat api atau tidak tentunya. Ini yang Anda kan sudah jadi, saya bisa menggunakannya untuk mengisi aki yang kor atau soak ya teman-teman. Kita bisa melakukan pengisian kurang lebih sekitar 2 jam. Oke. Kalau teman-teman suka dengan video saya, silakan subscribe dan like. Terima kasih.